Hai, salam sejahtera semua. Saya Agi dari TKC Hardware. Ramai juga yang tanya Agi, apakah jenis waterproofing system yang sesuai untuk kolam renang dan kolam ikan? Sebab mereka dah kantoi dah. Bila berlakunya kebocoran pada kolam renang, sebagai contoh, memang susah nak dikesan. Tambahan pula, kalau nak baiki, memang lagi susah. Kos tinggi, buang masa, buang tenaga pekerja, buang aja lah kolam renang itu. Baru-baru ini, Agi ada buat video tentang satu jenis waterproofing system yang Agi nak recommend, iaitu Sikalastik 1KMY. One component fiber reinforced flexible cementitious waterproofing compound yang direka khas untuk perlindungan waterproofing structural concrete atau concrete structures seperti tangki air, kolam renang, kolam ikan dan sebagainya. Sikalastik 1KMY datang dalam bentuk bag semen 20kg, warna kelabu gelap. Cara pakai senang sekali, campur dengan air dan blendkan dengan menggunakan mesin sehinggalah sebati atau homogenis. Anda boleh memilih untuk menggunakan berus, roller dan juga trowel. Ini adalah kotak yang diperbuat daripada fiber cement board. Agi sudah menyapukan Sikalastik 1KMY sebanyak 2 lapisan dengan ketebalan setiap lapisan 1.0mm. Jom, mari kita uji dengan air. Untuk ujian water bonding, biarkan air bertakung selama 48 jam sambil menyebab sekiranya berlaku sebarang kebocoran. Oh, tidak. Tiada kebocoran. Okey. So, kepada anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk Sikalastik 1KMY ini, jangan lupa untuk menonton video YouTube Agi, dua episod. Episod pertama ialah Get to Know Sikalastik 1KMY dan episod kedua How to Mix Sikalastik 1KMY. Kedua-duanya penting, mesti mau tengok tau. Okey, saya Agi dari ATKC, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye.